السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القادر بمحكم تنزيله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. والصلاة والسلام على من قال إنما أنا وكل من دعا. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وقال تعالى يا رسول الله وإنك لعلى خلق عظيم. يعني رحمة الله المهتم عليه أظهر قاتلنا فرعون العمى وتليما أصحاب السعادة تسلم قوتي وتهاتم حضيرين حضيرات يا ربي رحمة الله سكدر. Kita sedang mendekati tarikh yang sangat unggul, 12 Rajab oleh Allah. Tarikh ini mengingatkan kita kepada kelahiran junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut tadi sesungguhnya aku suatu anugerah Allah yang Allah ini akan keberkat. Anugerah Allah yang paling besar dan kepada anak tadi dapat jahatku Rasulullah ini akan musikum. Sesungguhnya kita Allah telah datang kepada kamu Rasul itu sama daripada kalangan kamu juga, manusia juga, anak juga. Azizun ada lima adikun lima bawa kemuliaan kepada diri dan kepada kamu. Semuanya aziz, mulia. Sampai Allah memuji. Apakah bertugas uswatun hasanah? Allah yang rekomend, yang menyebut. Maka kalau sesungguhnya dari kamu pada diri Nabi Muhammad SAW itu ada uswatun hasanah. Uswah suatu contoh teladan yang amat baik, hasanah cantik, tak ada sebagian cacat. So, insan dikhususkan kepada manusia. Allah mengatakan bahwa aku sahaja yang Nabi buat sekecil mana pun uswah, contoh yang boleh diikut. Bukan uswah sahaja, hasanah cantik, tapi dengan tiga syarat. Jangan dirawat kepada kita macam Nabi berada di kalangan kita. Adalah Nabi ada di kalangan kita yang disebutkan tadi itu memang Nabi bawa sebagai contoh yang dipanggilkan uswah hasanah dengan tiga syarat. Satu, liman kana yarjullah,
bagi orang yang ingin mendapatkan redha Allah. Nak Allah redha, nak Allah terima dia sebagai hamba Allah SWT, nak dapat balasan Allah SWT yang baik kepadanya, maka dengan itu nak dia mengenali apa yang Nabi buat sebagai contoh. Jadi tidak mengharapkan redha Allah, tak mengharapkan pahala Allah SWT, dan dibuat apa pun semua tak kena, semua cacat. Kata hadis Nabi pun tak boleh pada, kerana mereka tidak mengharapkan redha Allah yang sama. Ya itu walaupun mengharapkan. Jika orang yang ingin mendapatkan kehidupan yang lebih jauh pahit daripada kehidupan dunia, walaupun kehidupan khairul lakum minal ula, kehidupan di akhirat itu jauh lebih baik, tak boleh dibandingkan dengan kehidupan dunia. Yang mengharapkan kehidupan itu dengan balasan Allah SWT di akhirat, ini katakan wa anna idara wa akhirat lakiya al-hayawan lawkan wa na'am. Sesungguhnya kata Allah, idara akhirat, kehidupan selepas mati. Hidup ada dua jalan, hayatul dunia wa hayatul akhirat. Hidup dunia sepanjang yang kita berada, masuk umur sahaja sudah bermula kehidupan akhirat. Yang disebut kalau kita tidak ingat, saya katakan bahawa jenisnya al-qabr awwalu manzilin min manazil al-akhirah faman najaa minhu fama ba'dahu aisyah وَمَنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا أَعْدَهُ أَحْسَنَ. Apa maksudnya? Jadi kata kubur yang kamu masuk, orang yang mati dikuburkan dalam kubur, tutup sahaja tanah kubur. Permohonan awal manjir, tempat turun, tempat tinggal, tempat singgah yang pertama, manzil maknanya asal dan nuzul, turun, turun kubur, berada dalam alam kubur. Orang yang telah mati itu rumahnya mati. Yang pertama yang dia berjumpa, stesen yang pertama dia berjumpa, jadi tempat-tempat yang akan dia tinggal dalam alam akhirat. Pada negara minggu, siapa yang lulus ujian kubur, akan jadikan Nabi sebagai ikutan dia. Nabi berbuah ke sana kepada dia, dia akan selamat menjalani pemeriksaan kubur, lulus pemeriksaan kubur. Pemampak kebuahan saya, kehidupan serta alam kubur itu lebih-lebih mudah dan menyeronokkan. Akan tetapi kan waman dan jantungiku, banyak orang yang mendapat yang tidak lulus pemeriksaan kubur kerana tidak menjadikan Nabi sebagai uswah hasanah, tidak mengambil Nabi itu sebagai katakan uswatun hasanah, tak lulus. Walaupun sekedar kubur itu pun sudah tidak dapat dibayangkan kejayaannya, bukan macam kejayaan kita di dunia. Jadi inilah doa dan contoh-contoh kepada kita lihat. Dan pengalaman saya sendiri,
kubur. Dan kubur yang penandangan ini berkumpul kerjaan itu yang sabar adalah 128 kubur yang saya terlibat memindahkan ke timur kubur. Dan kubur yang juga yang kita pindahkan dan akhirnya kita pindahkan. Yang paling bawah ini yang kita buat di pucuk. Tak tahu pengalaman ini kita tumpa dengan mayat yang walaupun dikebumikan 83 tahun lalu. Tapi badannya masih tidak dimakan tanah. Malah kain kapalnya tidak ada. Ada mayat yang ditumpa ke subuh, bagaimana boleh tengkorak kepala dalamnya berada di sebelah kaki. Dan itulah kaki ini yang sebelah di belakang sebelah terlepas. Sekarang kuat. Jadi program kuatnya hitam dekat seperti imam datang. Dan mana dia tiba sedikit pun. Ini mengingatkan dari kita itu. Kita mengatakan bahwa itu al-hayat al-barzakhir. Satu kehidupan barzakh yang bermula di alam kubur kita lihat pada itu ukhuwah. Sebab kita disebut wa man lam yajtanibu, sesiapa yang tidak lurus tidak lurus perpisahan kubur karena bapaknya punya angsa. Lepas teruk dengan kesiksaan kubur, lebih teruk lagi kesiksaan yang dia kena tanggung sebagai hayat berdekat. Maka itu yang berat. Dua syarat tadi sangat jauh. Penting nanti itu dia memang dia ada bersama dengan kita dan dia mengatakan ada pengadaran-pengadaran yang insyaAllah kita berkata dia kita katakan bahawa memang uswatun hasanah, contoh yang paling baik bagi yang mengharapkan redha Allah kepadanya, berharapkan redha Allah kepadanya. Ada yang buruk wal yawmal akhir, dia menempah tempat yang paling baik dari akhirat yang Quran sebut tadi itu. Wa al-nadar akhirat dari hayawan yang kamu yang mengumum kehidupan kebahagiaan yang sebenar bukan di bumi ini tapi di akhirat. Bagi mereka yang mengetahui dunia ketiga wa taqarrullah akasiha, untuk dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya dan lupa kepada Allah. Wala takumu kalladina nakullaha fa'ansakum anfusakum ulaikakumul fasiqun. Jangan kamu jadi seperti orang-orang yang telah melupakan Allah. Lupa Allah, lupa hukum Allah, lupa mesej putusan Allah kepada kita Nabi Muhammad yang mengajak kita mengabdikan diri kepada Allah. Itu insan banyak yang lupa. Lupa ini fa'ansyahum anfusahum, bukan sahaja mereka lupa kepada Allah, akhirnya mereka lupa kepada diri mereka. Siapa kita? Siapa kita nak menghadap Allah? Siapa kita nak petikai dari hadis-hadis Nabi? Tapi kalau ini berlaku, kita harus mengingatkan ingat kepada Allah, kita akan mengingat. Maka, mudah-mudahan
keluar kepada diri mereka, mereka orang-orang yang fasik, fasik mana yang dosa, tidak bukan dengan orang dosa. Maka penting untuk diletakkan diri kita ingat dengan bahwasanya Nabi kita Rasulullah menyebutkan memang kita boleh mengasyakan bahwa Nabi kita ini seperti masih berada di kalangan kita. Ayat tadi dapat dijalankan Rasulullah dengan buku terdapat kepada kami Rasul, maka Rasulullah di kalangan kamu. Apa dikatakan di antara ini? Al-Ladina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum al-Ladina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Semua orang punya atau orang yang berada bersama dengan Nabi di zaman Nabi Majid itu, terutama sekali orang Ahlul Kitab, orang Nasara dan orang Yahudi, kesemua mereka haknya orang Arab yang hidup bersama dengan Nabi yang ada punah. Semua orang kenal ya? Tahu dia ya? Bukan tahu saja, utama yang ada punah tahu. Mereka kenal Nabi macam mereka mengenali anak-anak mereka. Kenal semua. Pertama kalau orang Yahudi, orang Nasrani lebih kenal Nabi kita daripada orang-orang Arab yang mengenali dia. Kerana mereka sudah mendapati sifat-sifat Nabi kita berada dalam kitab-kitab pengajian mereka, pengajian mereka. Sudah ada. Waktu dia nampak contoh waktu jelas bila Khadijah pergi jumpa dengan sepupu dia, bapak sepupu dia di Mekah, menceritakan Muhammad balik daripada Gua Hira menggetar takut dijumpa dengan apa makhluk bagiannya. Terima Warakah bin Naufal menyebut terus الذي آتاه هو الناموس الذي أتى به موسى وعيسى. Yang kamu cerita kepada Muhammad didatangi oleh satu makhluk yang begini, 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 itu adalah namus. Namus merujukkan kepada malaikat Jibril yang sama juga telah turun kepada Nabi Musa dan Isa dahulu. Nopal, tapi nopal telah menyebut kepada umur aku sampai kepada zaman Muhammad, menasihatkan dia seorang rasul, mengajak dia beriman dengan dia. Akulah orang yang pertama akan beriman dengan Muhammad. Kenapa dia sebut kepada sudah ada kitab-kitab ini lebih jalan waktu Nabi kita berumur dan berumur bulan ini biasanya belum balik kenderaan 10-11 tahun ini. So, Abu Talib yang menjaga Muhammad pada ketika itu Abu Talib yang nanti ahli puas daripada Abu Mutar dan Muhammad al-Yatim al-Ula masih muda tapi nak berniaga bersama sama dengan hubungan peniaga Abu Mutar. Abu Talib nak pergi ke Syam. Syam dahulu nak pergi kepada Lubnan, kepada Syria, Iraq sekarang ini. Dan jalan pergi memang telah dibantah oleh kawan-kawan pernikahan dia. Bahawa budak-budak akan ada
kenapa sih ini menyusahkan apa semua? Lebih kerja aku kok, makanya cerita banyak tahu. Sudah mau apa di bawah? Sudah sampai. Pesan berkat dengan berhenti di suatu tempat. Tempat itu ada sebuah gereja. Gereja ini diketuai oleh seorang padri yang dikenal, kita sebut dengan nama Aira. Sebuah Aira melihat pada waktu itu ada suatu peranginan di mana pokok-pokok, bila pokok-pokok tak terjalan menuju ke gereja itu tidak tunduk. Ada perbedaan, dia nampak ada perbedaan. Kita tahu begitu ada sesuatu yang akan melalui tempat itu yang luar biasa. Akhirnya sampai umuman Abu Talib, dia melihat pokok-pokok ini yang telah tadi yang tunduk bangun, tunduk bangun, dia nampak begitu. Maka sinilah ada kebangkitan. Sampai umuman semua ahli rombongan itu berbekas masuk dalam gereja untuk dapat tempat berehat, tempat minum dan sebagainya. Mereka seorang bulan yang tidak masuk ke gereja dan tidak pandang ke gereja. Yang untuk Islam berat, Islam berat itu. Seorang bulan ini tidak pandang ke gereja dan tidak nak masuk ke gereja. Maka dia mendatangi gereja. Berteduhkan di bawah satu pokok kecil yang tidak terlalu mana. Dan bukannya ada penyataan kepada Tuhan. Inilah yang menarik hati Bu'alara. Meminta izin kepada Abu Talib nak jumpa dengan budak ini. Akhirnya, berjumpa. Dia kata, Anna Syahidu Hamzah Lajin. Aku nak tanya budak ini, nak tanya kamu semua ada tiga soalan. Yang pertama dia kata, kalau sahaja ada yatiman, kita kita pergi. Tidakkah budak ini seorang anak yatim? Kamu ada. Mereka jawab ya. Alam yang kekulukun, jadluhu wa anhu. Sebab anak yatim ini tidakkah dia dipelihara oleh bapa, sudah oleh datuk dan datuk saudara dia. Kalau nak anak amat, kita boleh berkata dia. Tapi dia dah meninggal dan akulah yang menyangka dia. Yang ketiga. Alam lefkun bahina ketika ini syarab atau syam. Tidakkah dia ada ketipangi, dia ada dua batu tengah-tengah dia ada syamak, ada isyarat, ada tanda. Pokoknya Abu Talib pun tak mati. Bapa syapu mereka buka. Buka bapa nampak. Khawatan membunuh. Mohon perkenalan.
samping timur sedikit ada tanda macam bersinar begitu. Ada rumah khusus yang situ. Akhirnya dia kata, kata rakyat itu, kata rakyat itu kata, inilah orang yang kami tunggu dan kita tidakkan. Dialah Nabi yang terakhir di sebelah timur. Bawalah Badut segera ke Makkah. Jangan bawa pergi ke Syam. Kalau orang Yahudi tahu budak ini, pasti mereka bawa. Apa tadi menghantar balik Muhammad dengan orang lain, dia teruskan ke Makkah. Jadi inilah yang diantara kumpulan katakan bahawa Al-Ladina Al-Tayyidah Umur Tidak yang itu nama kamu yang ada guna abna kamu. Semua orang tahu. Kita pun tahu. Mengajakan kita tahu. Tapi apakah orang yang dengan Muhammad tahu Muhammad ini beriman dengan Muhammad, percaya cakap Muhammad? Bapak katakan Al-Ladina khasiru al-musa'um Fahum la'iyu'minu. Orang yang rugi di zaman Nabi rugi, sampai sekarang rugi. Tahu Muhammad itu Nabi, tahu Quran itu benar, hadis rakyat itu benar, Fahum la'iyu'minu. Mereka tidak beriman dengan sungguh-sungguh beriman. Ini dapat ayat menyambung. Waman azlam mimman iftara ala Allahi kadhib. Siapa lagi kah yang lebih zalim? Tidak ada orang yang zalim dalam dunia ini. Jika orang yang zalim mimman iftara ala Allahi kadhib, orang yang tidak percaya kepada utusan Allah, dia tidak percaya, dia mengatakan macam Allah berbohong. Tidak terima putusan Allah, tidak terima yang dibawa Rasulullah kepada kita. Oh, itu menzalimi dirinya sendiri. Akan biayati. Ataupun orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dustakan ayat Allah, dia tidak yakin dengan janji Allah. Tidak percaya dengan hukum-hukum Allah, tidak percaya dengan hukum Rasulullah SAW. Innahu la yuflihu adh-dhalimun. Sesungguhnya tidak akan mempunyai kejayaan antara orang-orang yang telah melakukan kezaliman. Sepenting ini kita ambil balik, nak mengatakan bahawa saya bukan persoalan Nabi itu ada atau tidak di kalangan mereka. Orang-orang zaman Nabi, Nabi ada di kalangan mereka. Mereka ada di kalangan Nabi. Jadi adakah kesemua mereka beriman dengan Nabi? Adakah Al-Fitab? Wah. Dah tahu dah dia benar. Tahu dah segalanya dia benar. Tapi kedegilan manusia tidak berubah. Di dahulu sampai sekarang. Inilah yang terangkan balik kepada kita. Wa in tad'uhum ila al-huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yusmi'un. Wa in tad'uhum, kalau kamu wahai Muhammad, Allah sebut tuan, wa in tad'uhum, kalau kamu wahai Muhammad mendakwahkan, mengajakkan kaum kamu kepada Islam, kepada Allah, la yasma'u, mereka tak mau turut. Dengan apa tak mau? Itu mereka yang Allah cerita dengan kaum Nabi Nuh. Kullama da'awtuhum litaqfalahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaqsaw siyabahum wa asarru wastaqbar istikbara.
Kan? Nabi Nuh, setiap kali dia mengajak kaum dia, mendakwah kaum dia kepada Allah, membaca ayat Allah kepada mereka, ja'alu asabi'ahum bi adanihim tutup telinga. Depan-depan tutup telinga. Bukan telinga adanya. Wastaqsaw siyabahum, dia selak naik. Selak Jumat. Kalau pakai underwear dan tahan, tutup telinga. So, dalam Nabi Muhammad sama. Dia katakan, wahai kita berhubung ilal Buddha, kita ajak mereka kepada petunjuk Allah, kepada Islam. Belum dia senang. Dia terbuka tak dengar. Tapi pelik, watarahum yang zuruna ilaika. Sedangkan hakikatnya kamu nampakkan mereka sedang melihat kamu, wahai Muhammad. Berdiri depan mereka, mengajak mereka. Bekerja dengan mereka, bekerja empat ke semua. Yang tadi itu, yang itu, kamu kena mereka. Kita akan sebut kepada kita. Mata ini sahaja mereka melihat kamu, wahai Muhammad. Di mata hati mereka buta. Kata rahum yang berguna ilaika. Kamu nampak mata mereka melihat kamu, wahai Muhammad. Wahum lalu sirun. Mata hati mereka tidak jelek, tidak nampak kamu. Nampak apa? Mereka nampak hanya mata kasar. Kamu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Yatiman fakirah. Seorang anak yatim dan miskin pula. Dia pun nampak dia insan biasa. Anak yatim, fakir, miskin pula. Dia tetap nampak kerasulan Muhammad. Tak nampak kenabian Muhammad. Tak nampak dia putusan Allah kepada kita. Ya Tuhan, dapat jatakum Rasulun min antunikum Azizun alaih ma'anitum. Ini tak nampak. So, inilah yang penting sekali. Nak buka hati manusia. Jadi dalam semua bahaya menangis sama sama. Walaupun ya kaum ya'budullahi ma'lakum ilahin khairu. Apalah tertakun. Kesemua Nabi bawa mesej yang sama. Wahai kaumku, ya kaum yang berhutbah, wahai kaum aku sembah anak Allah, beriman dengan Allah. Malakum ilahin wahyu, kamu tidak ada Tuhan yang lain dah. Apalah tertakun, mengapa tidak takwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Nabi pun sama. Kita bayangkan. Bayangkan kerumitan nak buka hati manusia. Walaupun datang Nabi ada mukjizat. Mukjizat pun cukup jelas, cukup tegang, sokongan. Masih mereka tidak memberdiri. Cuma macam contoh macam contoh macam Nabi Salah. Dengan Nabi Allah. Apa? Ditulis. Nuh. Nuh. Luk sahaja dalam Allah. Kau mengajak kau kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua orang sahaja yang beriman dengan sahaja. Banyak dua orang sebab luk sahaja. Amal menjadikan dua orang yang baik dan muslim. Quran menjadikan kalau luk itu mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu mereka diberi hancur kampung itu, dicek kampung itu, dia rapat balik ke Allah SWT. Dia kata Pana wajah Nabi Illa khairan baikin Bila muslim. Kami tidak jumpa pada kaum Nabi Lut itu melainkan sebuah cahaya, seumur cahaya yang Islam. Okey. Sampai mereka mencapa Nabi Islamnya. Kalau kamu Nabi sungguh, kamu jangan buat mukjizat yang kami tidak minta. Kamu lakukan perkara yang kami nak minta. Akhirnya mereka minta. Kamu keluarkan seekor unta dari seketul batu besar. Saya minta batu itu
dan bukit yang cukup sekali. Ya. Okey, tak apa yang penting. Yang penting mereka minta soalnya keluarkan seekor unta daripada batu kudang. Jika soleh nak keluarkan saja, ada syarat-syaratnya, dia kata ibil-ibil yang hamra asyra. Kami nak unta yang keluar daripada batu yang kami tunggu keluar ini, unta merah hamra. Memang jalan ada macam ada warna merah. Nak keluar dah tercium. Kemudian unta yang keluar ini asyarah, dia mengandung 10 bulan. Asyarah 10. Nak keluar dah tercium. Kemudian unta itu keluar berdiri di hadapan kami. Kandungan 10 bulan itu kena lahir di hadapan kami. Cepat. Unta itu hendaklah meminum daripada perigi yang ada depan batu ini. Dia kena minum sampai habis lagi satu perigi. Dan sebanyak mana yang air perigi itu diminum oleh unta iblis ini, hendaklah dia mengeluarkan susu sebanyak itu juga. Aku akan bertujuh keluar sumpah unta itu daripada batu yang mereka suruh. Mereka sumpah 10 bulan sumpah dan lahir anak depan mereka sumpah. Dan unta itu pergi minum air dalam perigi itu, minum sumpah dan habis sumpah. Mereka pahal susu sebanyak itu sumpah. Semua orang kampung boleh minum. Beriman juga tidak. Pada kalau pada zaman ini merokok bidan bidan pada awal, walau yahrokokba, bukan tidak tidak beriman. Seorang pada masa itu dengan dua kawan dia kami pergi minum unta itu pada malam hari. Kita tak bunuh unta. Dah tahu soalnya disebut dah. Jangan kacau unta ini, minta Allah pun tak menambah Allah. Pada ruh dia takut, dia kaya dengan apa dia aja. Akhirnya unta itu dia bunuh. Dan anak itu dia kena bunuh, anak kasih kepada hambat-hambat anak ini. Anak musuh pada jalan batu yang mulai keluar. Bisa beriman tapi kita dapat ini. So, bagi tempoh 3 hari jatuh agar Allah akan turun tubuh semua. Maka yang pertama itu semua mereka berubah umrah mungkin intang letak tak beriman. Besok dia mereka tekak kerima dosanya. Allah katakan saya suara yang amat berdengung kuat daripada langit. Asbaku dia bikin jalan sini pecah habis telinga-telinga mereka berdapat sesungguh kesemua mati yang tidak berhenti. Atau siapa yang bisa masukkan ini? Atau Nabi yang berada dengan mereka dengan bukti yang begitu pun masih kita beriman. Tak mau tidak melihat apa yang berlaku. Nabi ada bersama dengan mereka. Kau Nabi Bani Israel yang ada Musa bersama dengan mereka. Lapan dah agak. Minta Nabi Musa mohon Allah Ta'ala turunkan kepada mereka ma'idatan minas sama, hidangan yang komplit kepada langit. Akhirnya Nabi Musa minta
اللهم أنزل علينا بلدا من السماء. Nabi Isa pun sama juga, dicabat yang sama, minta doa yang sama juga. Dan turunlah ya Allah daripada kami satu dia yang berani. Syukur sungguh, makan sungguh, nikmat sungguh, beriman tak tidak. Akan berkata kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari daripada ini. Setiap hari makan jangan macam keminakan keminakan min baqriha wa qishariha wa qubiha wa alaiha wa basariha. Tak mau makan kufur dengan apa yang saya beri kepada mereka dan meminta Allah beri kepada mereka baqriha bak sayur kita kira tisyat atas bukti waktu biha umum kaya macam perlu wabas taliha minta basal bawang merah pun bawang putih sampai Musa kata astastat diri man ladhi wa adna min ladhi wa khair. Kenapa kau boleh minta tukar kena yang cukup baik dah, sedap dah, kita rasa dah, hidang dikurangi, kamu tak nak, kamu nak kisah atas ini, kemudian ibu ini, bawang, apa kata, kuku itu yang akan mereka, mereka meninggalkan hidayah Allah SWT. Satu yang bukan, cepat, cepat, saya akan kisah, orang yang berada bersama dengan kami dalam kisah yang Tuhan rakamkan kepada kita sekarang ini. Tapi kita membawa keperluan kisah kegembiraan yang menyokong bagi rasa orang rasul Quran sebagai mukjizat. Kita tak mau tengok Quran sebagai mukjizat sebagai contoh kita sesuatu yang dihasilkan tanpa ada orang yang boleh meniru. Buat bagaimana Allah Taala jaga orang tak berjin. Kalau Quran yang turun ada kita pada hari ini tak sebut. Kalau kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin misli. Kalau kamu ragu tidak kaya Quran itu datang daripada Allah Tuhan kita, Allah yang benar. Kalau tidak kaya, buatlah, ciptalah satu surah yang boleh menandingi Al-Quran. Surah yang boleh menandingi satu surah dan Quran yang boleh pendek, surah Al-Qasar pendek saja. Inna Qadinakal Qasar pasal dia Rabbi kawan hak inna syarih kawan hak. Tiga, buat satu surah yang lebih kurang yang macam ini nak menyandingi Quran. Tapi dalam dalam adu wadah dalam adu Allah Ta'ala kata kamu tidak boleh buat dan tidak akan boleh buat selama-lamanya. Dulu orang Arab memang mahir pada bahasa mereka. Dulu pun tak boleh, sekarang lebih jauh. Bukan kata nak pindah, nak buka hati manusia. Kata nak buat satu surah yang banyak dulu, yang terpendek. Tidak pernah ada dalam bahasa Arab setahu saya. Tak banyak mengaji. Jangan kita jumpa bahasa Arab satu huruf satu ayat, dua huruf dua huruf bukan ayat bukan kataan, satu huruf satu ayat, dua huruf satu ayat, tiga huruf satu ayat, empat huruf satu ayat, lima huruf satu ayat. Nun qaf
huruf setelah ada yang tiga huruf tosin, ada yang empat alif lam mim sa, ada yang lima ta ta ya ain sa, kan di terima boleh pakai berkurang dan tak berkira berapa nama pakai tesis yang berbeda dan sepatutnya orang terima berapa kaya tahu memang tak tahu itu yang kedua tiga kepada kataan bahawa orang itu saya membagi alat ini mereka dah tak guna tapi nak buka dia tak apa tak dengar mereka yang mengingat orang musyrik ini yang meminta kepada Muhammad nak selesaikan masalah keberitaan kepada Nabi berada kalangan mereka nak selesaikan masalah ini mereka merancang satu rancangan bagi mereka
Bapak Tudanglah dia kata, Abu Lahab kata, selama ini kita menuduh Muhammad melakukan sihir. Tidak pernah satu pun kita ada alasan, ada bukti dia buat sihir. Selama ini kita tuduh Muhammad buat sihir, tapi tidak pernah ada seorang bukti itu. Malam ini, buktinya kesemua kita nampak. Bulan yang sebelah dua dari itu adalah perbuatan sihir. Semua jangan beriman dengan mahu, semua kejalan. Dan seorang yang besar. Kalau dia buat sihir, memang kita sahaja yang kena sihir. Orang luar ke kita tidak kena sihir. Maka tak kena mana. Tunggu sampai petang besok. Ada kafilah yang akan sampai. Tanya mereka. Tanya mereka. Kamu nampak tak malam ini bulan berjatuh? Sebab mereka mengatakan kami tak nampak. Nampak ke ini. Tunggu suruh. Petang besok sampailah rombongan yang kafilah tempat petang. Macam mereka tahu. Kafilah itu sampai sahaja ke Mekah. Sebelum orang Mekah tanya mereka, mereka tanya orang Mekah dahulu. Ara'aitu bulban lailah, kamu nampak ada bulan malam tadi? Ra'ainahu, kami sebab pekat nampak ada insyaqqa tsnaini, dia pecah dua. Itu bukan sihir. Berimankah tidak? Siapapun tidak beriman. Inilah persoalan Nabi kita dan kita sekalian. Ustaz pergi jauh situ, kita pergi dekat sahaja. Kita lihat balik Nabi yang memang dia ada bersama dengan kita. Sebab itu tuan-tuan yang pergi berziarah ke makam Rasulullah SAW, masih disyariatkan kita bagi salam dan assalamualaikum ya Rasulullah. So, yang mengaji bahasa Arab senang faham. Kita dalam tahiyat kita, kita tahiyat itu assalamualaikum ayyuhan nabi, sepatut assalamualaikum. Yang di hadapan kita, kita kata assalamualaikum. Yang di jauhkan kita assalamualaikum. Bila kita tahiyat assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera atas kamu wahai Muhammad, rahmat Allah terus menerus atas kamu. Bila pergi di atas kubur Nabi, kita beri assalamualaikum. Semua yang pergi kata kita soalnya nama assalamualaikum ayat Nabi yang ada kata Allah terjadilah wadai talam. Kita gunakan adai talam, kamu telah menaikkan amanah. Wanasah talam umat, kamu yang menasihatkan umat. Dia berkata macam dia ada di hadapan kita. Sebab Nabi kata man ra'ani fi manamihi faqad ra'ani haqqan. Dia mimpi dibuat dengan Nabi, dia dibuat dengan aku sungguh. Nampak hadis-hadis sahih tentang mimpi dibuat dengan Nabi ini memang berlaku sungguh. Dalam tarikhul aini, tarikhul aini, Nabukadi telah menyebut tarikhul aini mengatakan bahawa tersebut satu kisah. Ada seorang sahabat Nabi yang berjiran dengan jirannya yang kafir, yang kerja jirannya ini mencaci Nabi kita kemarin pagi petang. Jiran ini mencaci Nabi. Biasa dia jawab apa lepaskan dan kaki. Bila begitu sahabat ini meminta, berdoa Allah SWT berilah balasan yang wajar kepada orang yang mencaci Nabi kami. Satu malam dia tidur, dia bermimpi. Sahabat ini, sahabat kita ini bermimpi bahawa kawan itu telah didatangi oleh musuh-musuhnya
dan telah menyembelihnya telah dicaci Nabi Muhammad. Diulang balik. Dia bermimpi mengatakan bahawa jiran dia yang mencaci Nabi tadi itu telah disembelih oleh kawan-kawan atau musuhnya kerana dia mencaci Nabi Muhammad. Maka dia telah menjerit, menjerit dan menjerit dalam mimpi dia. Lalu dia jaga dari mimpi tengah malam. Dia terasa macam benar-benar berat. Sekejap sahaja dia dengar orang mula bising di belakang rumah dia. Bising-bising-bising dia pun pergi tengok. Orang-orang tadi sungguh disembelih. Dia tak siapa dan mati. Yang contoh macam contoh hidup yang macam ini saya katakan bahawa sebuah pula itu hati dah hadapkan kita. Kerana itulah maka itu yang hak baik Allah Ta'ala sebutkan kepada kita. Kalau kamu mengajak manusia kepada hidayah Allah, yang menerima hidayah itu ialah orang yang mata hatinya jelek. Boleh menerima pengajaran, boleh beriman dengan mudah. Ada para sahabat yang beriman dengan mudah. Dan ada yang payah. Ada yang payah. Yang payah ini sampai ke peringkat memang sampai akhir mereka tidak beriman. Ada yang macam Hanzalah Ibn Abi Amir. Hanzalah Ibn Abi Amir kerana marah sangat dekat Nabi yang dia kata mencaci agama dia, berhala dia. Dia berazam pada ketika itu bersumpah dengan kawan-kawan dia, dia mesti membunuh Muhammad ini kerana telah melampau. Maka Hanzalah telah membawa satu hanjar pisau dalam poket dia. Pergi cari Muhammad, orang tulis Nabi tidak ada sedang tawaf di Ka'bah. Dia pergi tawaf di belakang Nabi. Sampai belakang Nabi tak ada, Nabi tanya dia, "Man ladhi ja'a bika ya Hanzalah?" Sebab dia kafir, Nabi sedang tawaf. "Apakah yang menyebabkan kamu datang jumpa dengan aku, wahai Hanzalah?" Kepada di atas Allah bila Rabbul Ka'bah di ma'agat, aku datang ini kerana aku nak mendekatkan diri aku dengan Tuhan Ka'bah berada di belakang kamu. Dia kata Allah berada di ketua, tidakkah aku datang ke niat itu kan? Kamu datang niat nak bunuh aku kan? Kamu datang bersama dengan hanjar upah kamu kan? Apa Nabi sebut begitu dekat Allah? Dia hanya melarikan diri daripada Muhammad dan tidak beriman. Dia berlain dengan seorang sahabat Nabi lain yang bernama Umair bin Wahb al-Jumai. Umair Wahbun Al-Jumai ini berlaku selepas daripada Perang Badar. Perang Badar tahun pertama hijrah, orang Kufar kalah, banyak yang terkorban, banyak yang tertawan. Salah seorang yang tertawan adalah anak kepada Umair bin Wahab Al-Jumai dan sepupu kepada seorang lagi sama Safwan bin Umayyah. Dua orang ini yang melakukan cita kerana Quraisy kalah, banyak orang yang mati, banyak harta rampasan Muhammad Amin. Maka Umar bin Wahb al-Jumai yang duduk bersama dengan Safwan bin Umayyah di Ka'bah bersumpah dengan Muhammad. Kata Umar, "Wallah, laulam yakuni da'iwa adaliya, takut di Qabah. Walau al-qiyam akab qiyahuhum la'arkahu ila Muhammad wa'aktuhu tawal." Yang penting perkataan peringat. Kita kata Allah ni, "La'ulakam dai ma'aliyah ya'ul qadar." Itu perkataan dia. Kalau bukankan hutang aku yang piling pinggang yang tak aku bayar lagi,
Kalau bukan kerana aku ada anak yang aku takut mereka kehilangan bapak, tak ada orang yang jaga mereka. Demi Allah, aku naik kuda sekarang juga. Aku pergi ke Madinah. Aku bunuh Muhammad. Senang. Maka Sofwan orang kaya. Sofwan kata kepada Umar bin Wah al-Jumahi, dan muka anak yang khabar. Utang kamu ke semua. Aku baik. Wa ayyaka ayyam. Anak-anak kamu, anak-anak aku ke aku mati. Aku temani. Maka Umar bin Wah al-Jumahi terus ambil persiapan naik kuda. Terus pucuk di ke Madinah. Di depan orang Madinah. Sampai ke Madinah. Terus masuk ke dalam masjid. Umar al-Khattab nampak. Umar bin Wah al-Jumahi. Umar Allah kurniakan tasyah kepada dia. Dia terus pergi pegang Umar. Dia kata, ra'il tipi kasyah. Aku nampak kamu datang bawa kejahatan. Aku akan bawa kamu jumpa dengan Nabi. Kalau bawa jumpa dengan Nabi, dia kata, Rasulullah, Umar datang dengan niat jahat ni. Nabi kata, Dakhu ya Allah. Jangan bertindak begitu wahai Umar. Jangan, maksudnya jangan bunuh dia, jangan mitinakan kepada dia. Dekatkan Umar dengan aku. Maka Umar pun dekat dengan Nabi. Nabi bagi salam kepada dia, ucap salam kepada dia, dia tak jawab salam Islam. Dia jawab salam jahiliyah. Nabi tanya dia, kamu datang jawab ini wahai Umar dengan apa tujuan? Dia jawab, aku nak menziarahi kamu dan tawanan kamu. Saya tahu nak berantai. Nabi kata, tidakkah kamu yang berkata dengan Safwan bin Umayyah di depan Ka'bah, wallahi laula kana dayu alayhi lasum qada'u walaula ayyan akhaf dayahum rakabtu. Tidakkah kamu yang berkata kesemua itu wahai Umar? Tidakkah kamu bawa sama kamu panjang yang ada sum, ada bisa nak bunuh aku wahai Umar? Dan terpaham Allah pun berkata, aku demi yang benar. Beritahu kepada aku semua ini. Aku demi yang benar. Beriman kepada Allah. Atas itulah maka Umar bin Wah al-Jumahi tak macam Hanzalah. Hanzalah tidak beriman kepada beritahu apa yang berlaku. Maka Umar bin Wah al-Jumahi telah menganut Islam dan beritahu betul apa yang lagi nampak. Inilah peranan yang katakan bahawa penting sangat manusia itu dilihat balik kepada apa yang dia buat itu kesemuanya yang sudah awal tadi uswatun hasanah. Dan kebetulan yang sejarah hidup manusia di zaman Adam sampai kepada kita sampai ke akan datang, tidak akan ada seorang manusia Allah kurniakan kepadanya kehebatan. Semua kata-kata percakapannya orang hafal. Bukan Quran sahaja orang hafal, hadis kursi semua orang hafal. Hadis biasa yang bukan kursi ke semua orang hafal. Tahu banyak mana yang orang kumpulkan hadis-hadis Nabi, hadis Quran yang sampai kepada kita ada 6236 ayat. Ayatnya bukan 666, 6236 ayat. Kesemua sampai kepada kita, satu pun tidak hilang.
dan hadis-hadis Nabi yang Nabi sebut zaman-zaman orang yang tidak mencatat. Wallahi ba'atul ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim. Dialah Allah yang memutuskan kepada kalangan umat yang ummi. Umat yang tidak boleh menulis, kebanyakan mereka tak boleh tulis dan tidak boleh baca, tak terpelajar. Minhum, kamu pun masuk kalangan mereka. Kamu pun lebih yang ummi, yang tak boleh baca, tulis tak boleh baca. Malah kalau tak sebut lagi, paling kita dia katakan bahawa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la tahtuhu bi yaminik idzan lattaba al-mubtilun. Ma kunta, kamu wahai Muhammad, sebelum turunnya Quran kepada kamu, kamu tidak pernah baca sebarang tulisan. Tulisan bukan kitab dan buku. Min kitab, tulisan apa pun Nabi tidak pernah baca, Nabi tak boleh baca. Orang tahu tuhu biami ni, tangan kamu tak pernah pegang pen. Kalau kamu pernah pegang pen, pegang pen, pernah tulis sebarang ayat, pernah tulis sebarang buku, orang mudah membacakan Quran bukan datang daripada Allah. Kamu yang tidak buat sendiri. Okey. Namun demikian, Quran cukup sepanjang mana pun, berapa banyak pun turun dekat Nabi dan satu kali turun, satu kali buka pada tansa. Bila Masya Allah. Kami baca kepada kamu, kamu takkan lupa. Baca, tak lupa. 100 ayat turun sekali. Satu kali buka, kami akan baca kepada kamu. Sebab inna kalatulah Al-Quran miladul hafidin alim. Kamu akan taraki terima bacaan daripada Jibril, datang daripada Allah Ta'ala, hakimin, Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Okey. Allah Ta'ala kuniakan bukan sahaja Nabi kita turun dari Quran tidak lupa. Hadis dia sebut bila dia tidak pernah lupa, boleh ulang balik tak terubah sepanjang hadis. Hadis bagaimana dia? Al-Bukhari, Imam Bukhari. Mengumpulkan, menghafal, bukan kumpul saja, menghafal sebanyak 600,000 hadis. Yang dia tulis dalam sahih hadis banyak 9,081 hadis sahih. Nabi semua 600,000 hadis dihafal itu hafal dengan matan dia, dengan siapa yang meriwayatkan hadis itu, yang tidak pernah confused. Kalau Muslim menghafal banyak 300,000 hadis. Kehebatan insan itu adalah menjelur memahami penduduk hadis. Dia sejak kecil mengikuti Bukhari. Sejak dia pulang ini biasanya sebelum 10 tahun. Budak. Dia suka tanya bila ada orang ceramah macam ni, orang baca hadis, dia akan ada. Kadang dia tak ada kertas, tak ada pen, dia duduk. Jadi nama satu hari seorang guru, seorang imam besar, Imam Ad-Dakhil. Imam Ad-Dakhil seorang orang besar, dia yang mengajar hadis. Seorang Bukhari ada. Orang dalam masjid, 10,000 orang itu semuanya pakar-pakar hadis. Maka Imam Ad-Dakhil ini membaca sebuah hadis. Hadis yang sanadnya, yang laporannya ataupun yang mata rantai pembawa riwayat dia, dia kata An-Sufyan bin Uyayn, An-Abu Zubair, An-Ibrahim, An-Sa' baca hadis. Berkata hadis yang sahih. Ini hadis sahih. Satu masjid
mencatat hadis itu dan siapa pun tidak kumpul. Dia nak ubah kepada hadis yang kedua. Budak yang umur 9 tahun ini bersuara. Wahai Imam, hadis tadi itu mengapa dia menjadi sahih sedangkan dia telah terputus? Kalau Tuhan sebut daripada An-Sufyan bin Uyainah, Ani Abu Jubair, Mahu Abu Jubair juga boleh tanya kepada Syekh besar itu, Abu Zubair, siapa Abu Zubair? Syekh sangkut. Tanya sebuah masjid, Man Abu Zubair? Bapak Zubair siapa? Semua tak jawab. Maka ada kata, kalau kamu tahu siapa Abu Zubair? Kata betul-betul ini Ahoy, ah, betul-betul ini. Kalau ini hadis-hadis kan berbunyi, kata An Sufyan An Aidin An Ibrahim, dia terputus. Sebab ini tidak pernah dengar daripada Ibrahim. Dia pasupin. Ini mati tidak jumpa dengan Sufyan. Sufyan hanya jumpa dengan Zubair, bukan Abu Zubair. Budak yang macam ni sebuah itu berumur besar, budak kata kegaman dengan dia, kata ambil di mana, di mana atau mana. Saya pernah terbuka sekali kitab tu dalam bilik, saya jumpa adik dia terus masuk bilik dia, dia buka tu keluar adik tuan-tuan, budak ni betul betul ini kan betul bukan Abu Zubair tapi Zubair. Saya ambil titik untuk nak katakan bahawa budak daripada kecil itu ingatkan dia kepada orang yang sebab aku dia tak, kalau Abu Zubair ini, kalau ini tak ada adik, tak ada. Aku ubah adik itu Anta Zubair. Sama juga dengan penasa seorang ulama besar dan imam Abu Ishaq Rahawat An-Nisaburi, seorang besar Ishaq Rahawat An-Nisaburi, membaca satu hadis tempat lain dihadiri biasanya ketika puluhan ribu orang yang ada, walaupun tidak ada speaker yang macam ni, ia orang dengarkan barakah ulama. Maka ulama Ishaq Rahawat An-Nisaburi membaca sebuah hadis An-Ata Al-Kayukharani An-Sama'an An-Tajib. Seorang daripada orang yang dengar itu tanya Tuk Syekh, tanya Ishaq Rahawat An-Nisaburi, Man huwa apa? As-sahabiyuhu An-Tabi'. Di sebuah hadis daripada Atta Al-Kaykharani, orang tanya Tuk Guru itu, siapa dia Atta? Atta ni Atta sahabat ke Atta Tabi'in kan? Suruh tak ada orang boleh jawab. Kalau orang boleh jawab, maka Ishaq tahu ada budak ni. Tanya juga, jumpa pula. Tanya dia, Atta Al-Kaykhari, siapa dia Atta? Budak dia baru sudah hantar. Atta huwa sahabat Hasyam Mu'awiyah wa arsaluhu Mu'awiyah ila al-Yaman fa asbaha Al-Kaykhari. Al-Kaykhari makan film. Dia jauh sampai rengkat. Dia kata Atta adalah seorang sahabat Nabi, hidup sama dengan Muawiyah. Muawiyah jadi khalifah, Muawiyah hantar dia ke Yaman. Yaman dia duduk di dalam tempat nama dia Al-Kaykharani. Maka dia bergelar nama Al-Kaykharani. Makna dia orang-orang macam inilah Allah, Allah hantar dia pengikut kepada Nabi Muhammad SAW. Yang di sana mereka lah tersibahnya ajaran yang sampai sekarang kepada kita, yang di atas ajaran penting, penting, penting sekarang.
So sebelum itu pernah kita dijemput pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hajatul wada, haji penghabisan, haji berucap di Padang Arafah panjang. Tapi satu yang kena ambil dan pulang dari pemerintahan untuk kita bersama dengan Nabi Muhammad kita. Nabi kata cara tutupi umat murahi dan tertilu makdi abadana inta mustaqtum bihman kitab Allah wa sunnati. Itu hadis, itu hadis yang kita masyukur. Nabi sebut hadis itu lagi sekali sampai dia balik daripada Madinah ke Mekah, daripada Mekah ke Madinah. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamrah ini dua kali, dua hari. Kalau dua-dua ini kamu berpegang dengannya, beramal dengannya, melaksanakannya, lan tadillu ba'di abad, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Kita berdoa. Aku tinggalkan Quran kepada kamu. Dan Quran Allah tak menjaganya. Inna ahlu alternatif wa inna lahu la'afizun. Kamu tolong Quran dan kamu jaga. Quran aku tinggalkan kepada kamu dalam dada dada. Sebab pada ketika itu Quran tidak lagi ditulis macam yang ada pada hari ini. Yang ada pun dalam seluruh rijal Quran apa. Yang kedua aku tinggal sunnah aku. Kedua ini berpegang, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kalau dulu saya cakap banyak-banyak hujah yang saya bawa, orang-orang dahulu yang nampak Nabi kalangan mereka, nampak segala hujah, segala kebenaran Nabi nampak, tapi mereka tidak beriman. Zaman kita Nabi tak ada, fizikly tidak ada depan kita, tapi ajaran yang ada depan kita. Ulama depan kita ada, kita depan kita ada, dan metodologi yang kita sampai kepada kita tidak dia pertikaikan. Quran sahih tak dia pertikaikan, hadis-hadis sahih ada orang pertikaikan. Yang tak, kita tidak betul. Tapi terbetulkan dengan terbohong kita tak sesat. Sudahkah umat Muhammad zaman kita ini berpegang dengan kitab Allah, bukan dengan sunnah Rasulullah? Ini masalah. Ayat Quran yang datang kepada kita semua merupakan la yaktihil batil min bayni yadayhi wa la min khalfih tanzilun min hakimin amin. Quran itu tidak ada dalamnya, pada Quran tidak ada batil, yang tak betul tidak ada. Min baini yadayhi, cerita Quran tentang masa depan, masa depan umat, masa depan anak, apa sahaja yang Quran, Quran sebut tentang masa hadapan, yang sebut belakang kejadian manusia, kejadian ada apa sahaja, sejarah manusia yang berlaku, Ashabul Kahfi, apa sahaja, la yaktihil batil. Semua tidak ada yang batin, tidak ada yang wow. Tanzil min hakimin hamid. Dan Quran itu seluruhnya turunnya datangnya daripada Allah yang maha bijaksana, alim, maha mengetahui. Allah ilmu dia, pengetahuan Allah, ilmu Allah yang disebut dalam dua surah ini. Satu surah Al-Kahfi ayat 2. Kedua surah Luqman ayat tengah-tengah. Ya, kalau kita combinekan ilmu Allah, terangkan Quran turun daripada Allah yang Maha mengetahui. Allah kata, "Laukan yang bah bidadan li kalimat Rabb." Dan bila bahru pada antara pada kalimat Rabb itu dalam itu dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Luqman kata, walau annama fil ardi min syajaratin aqlam
Wal-bahru-lutuhu sebab habis air. Dia nak timah kata dia. Kadang-kadang. Semua air dalam tujuh lautan dunia. Dan ambil tambah sekali ganda tujuh lautan lagi. Menjadikan 14 lautan air laut. Kamu jadikan dia sebagai dakwah. Bidah dan dakwah. Dan kamu ambil ke semua pokok dalam bumi ini. Kamu jadikan sebagai penjeluk. Pokok belah, ambil bagi pokok, semua pokok bumi. Semua pokok bumi. Jadikan penjeluk. Kamu gunakan penjeluk ini, penjeluk dalam 14 lautan tadi. Bukan tujuh, 14. Tambah di sekitar enam. Kamu tulis kalimah jawab. Wahyu Allah, ilmu Allah. Lain itu dalam kering habis air di lautan. Bawa sekali kandang 14 lautan kering habis dakwah di lautan. Patah habis-habis ke semua kayu yang kau jadikan pena. Kalimat-kalimat Allah belum lagi habis. Itulah ilmu Allah yang kita baca sangat dalam ayat kursi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu yang di hadapan kamu, di hadapan alam, di hadapan mata. Allah tahu ke semua. Sehebat-hebat manusia kita, sealih-alih manusia kita, sehebat profesor dunia, dia tahu apa nak berlaku lagi setengahnya. Kalau macam sekarang ni kita cakap, kita cakap, kita tahu tak nak habis ceramahnya ke korang. Baik, betul tak? Kalau nak habis kan dia mahu nak cakap apa? Tak tahu, dia aku dah tak tahu. Dia terang anak aku dah tahu. Yang belakang pun tak tahu. Allah tahu ke semua yang di belakang. Tahu ke semua yang di hadapan. Yang berkumah sebut kepada anaknya. Yang dikatakan bahawa inna ra'in taku misqala habbatin min khardari fatakun fi sakhratin au fi syaqil arda au fi samawat ya'ti bi Allah inna Allah ra'in khabir rumah. Wahai anakku, kata Luqman pada anaknya, Allah itu kalaulah ada dalam alam ini satu biji yang kecil darah yang tersembunyi darah itu dalam batu yang besar, atau tersimpan dalam benaman tempat di bumi, atau tersimpan hilang di benaman langit, Allah tahu. Dan Allah menunjukkan kepada kamu zarah itu. Jadi kalau itu arwah Allah, dialah yang turun Islam. Dia turun Quran kepada kita. Dalam Quran itu disebutkan alladhi ahsanakum lajim khalaqa. Allah buat apa pun jadi. Alladhi ya ahsanakum lajim, dia buat apa pun, dia buat sempurna. Ahsan ke semua sempurna sebab khalaqa. Islam buat sempurna. Undang-undang Islam buat sempurna. Hudud sempurna. Tapi sayang, keimanan manusia kepada itu yang menjadi masalah. Kita macam tidak percaya. Kalau sebut hudud pada contoh kecil, dia katakan besar itu besar pada faktor lain di rumah. Jazaan bima kasabaka min Allah. Wallahu azizun hakim. Pencuri, tapi dia mencuri. Kadar minimum yang dia mencuri sebanyak duit sekarang banyak 147.30 ringgit. Itu kadar minimum bagi mencuri. Dia boleh sabitkan hukum mencuri itu 147.20 ringgit. Okey, sabit mencuri, potong tangan kanan. Jazaan bima kasaba, itulah balasan Allah kepada mereka yang paling sesat, yang paling adil.
Nak kalah dengan Allah, kalau kamu lakukan itu hukum aku, kata Allah, kamu buat yang aku suruh, Allah berjanji nak mencegah orang lain dan orang itu daripada melakukan jenayah yang sama. Nak kalah dengan Allah, Allah Ta'ala yang menjanjikan dia akan menanam manusia dengan bagi buat yang itu. Mengapa dia janji, mengapa dia boleh buat? Allah Azizul Hakim, Allah itu dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Percayakah dengan janji ini? Tak kira mungkin kata apa? Waktu-waktu dia cengkak di dalam itu berkembang zaman dulu mencuri rasuah itu sekadar turun dua ekor unta, puluh ribu dinar, berapa ni saja yang hilang. Sekarang ni hilang ni mencurinya ratus juta, ratus juta. Tapi apa? Sudah macam minggu sudah di penjara dalam senet timbul soalan tentang angka-angka anak-anak yang di luar nikah dijawab oleh timbalan menteri wanita dan bajikan. Ingat, dia jawab rekod yang ada sekarang ini bahawa siapa anak-anak yang berusaha hasil daripada zina tak pernah kurang daripada angka 50,000 kepala. 2,200, 2,800 naik-naik-naik. Itu banyaknya setahun hasil zina Malaysia ni punya anak luar nikah yang didaftarkan 50,000 banding minimum. Saya rasa rumah dia kalau setahun 50,000 10 tahun ke depan dia ada 500,000 anak luar nikah. 20 tahun ke depan tu tak tambah, tak tambah angka 50,000 tu dah 5 tahun dah 50,000 tak ada. Kalau 10 tahun, 1 juta anak wanita di Malaysia. Sekolah mereka macam mana, besar macam mana, bapak tak ada. Tapi ini juga ada kesan orang tidak berdaya. Kepada hukum zina itu boleh diselesaikan hukum zina bila balik kepada keyakinan kepada hukum Allah. Hukum mencuri tadi yang saya katakan tadi, kepada kereta api pun boleh curi. Senang kan curi kepada kereta api? Dia curi. Baik, senang. Okey. Akan balik semula kepada yang saya sebut sebagai kesimpulan. Ini penting. Datang lagi kepada rumah ini, dia macam ada dengan kita pengajaran hidup. Pengajaran hidup di hadapan kita sekarang ini, kekurangan kepada kita keyakinan kepada yang lebih bawah itu yang dikatakan tadi itu. Mata hati mereka tidak nampak kebenaran itu. Maka penting untuk kita hidup baik cerita Nabi bersama dengan kita ini. Pengajaran Nabi itulah yang paling penting. Dengan manusia akan terselamat, reda Allah kita dapat. Maka akhir yang awal itu betul lah. Lapat jalan aku mengasuh dengan aku itu. Azizun alaihi ma'anitul harisun alaikum bilmu'minina ra'ukur rahim. Terdatang kepada kamu Nabi di kalangan kamu juga. Dia mulia, akhlak dia sempurna, pengajaran dia hebat-hebat. Ma'an itu, dia tidak kejam dan tidak kerat dengan kamu. Harisun alaikum. Nabi amat mementingkan umatnya. Nabi mementingkan umatnya. Sampai kepada hari akhir nanti pun, Nabi satu ketika berduka cita mengenangkan umatnya apa jadi. Datang malaikat kat Nabi, Nabi dekat dia Muhammad, sal tu'ata. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apapun Allah tak akan tunaikan kepada kamu. Kalau Pak Ayah dari itu dia angkat tangan. Dia berkata, ya Allah,
ummati ummati. Ya Allah, umat aku, ampunkan umat aku, syafaat ke umat aku. Penting. Nah, inilah yang ditinggalkan satu contoh kecil sahaja yang disebut. Nabi kita yang dikatakan harisun alaikum yang mementingkan kamu. Dia berkata ida ja'at ummati wa ana awwalu man ja'a wa ida syabi'at ummati wa ana akhiru man syaba. Dibantu hebatnya sempurnanya pada pemimpin. Dia kata kalaulah kalau uji rumah aku dengan kelaparan, orang yang pertama akan kelaparan. Kalau aku niatkan ketenangan, kemewahan kepada umat aku, maka aku orang terakhir sekali dapat kemewahan itu. Kalau lapar, aku lapar dahulu. Kalau kenyang, aku kenyang kemudian. Adakah itu retorik? Kata-kata tidak ada makna berlaku. Amun macam tahun kelaparan berlaku dalam uji umat kita. Nabi Muhammad umat dia. Tahun kelaparan berlaku tidak ada makanan. Tak boleh dapat makanan. Apa sahabat ke semua Nabi sendiri pula tak batu di perut, dekat perut itu tidak apa. Satu malam dia lapar sana. Sahabat-sahabat mencari Nabi. Minta Nabi gunakan kehebatan syafaat dan terdapat makanan. Pergi mengajar macam Nabi lapar kepada Nabi kan ada. Kamu bapak boleh dapatkan rumahkah? Saya tak boleh dapatkan. Cuma saya dah tiga hari. Tanya Abu Ja'ar, bawa lagi? Saya tak tahu. Dan dua hari, tapi tak tahu. Aku Nabi kamu. Aku tidak menjamak suara makanan. Sudah lima hari berdua-dua. Ternyata dapat berdua. Dapat dapat kembali. Lima hari tak makan orang uji. Ada kembali. Itu cerita baca. Kalau lapar, dia dapat yang paling dulu. Dapat baru tiga hari, bapak aku dah mengajurkan dia dah lima hari dah tak makan tak apa. Dia mengatakan wa idza syari'at ummati kullu umat aku ni kekenyangan, aku lah orang yang paling akhir sekali kenyang. Berlaku Nabi Sulaiman mendapatkan kirah masjid wufuk dan tak wufuk. Orang Islam dia mahu Islam datang tak dengar cakap Nabi Ruah cakap banyak. Nabi tak boleh berhenti. Nak berhenti ada yang orang kan cakap pun cakap sampai suara dia serak. Orang yang faham suara Nabi ini dia nak bodoh Abu Talhah adalah suami kepada Ummu Sulaim. Okey. Abu Talhah itu pula suara Nabi semakin semakin lama semakin perlahan. Nabi tak mau keluar. Kita seorang macam ini Nabi tidak makan makanan sekongkong dua hari atau tiga hari. Maka Abu Talhah balik jumpa Ummu Sulaim. Dia kata Ummu Sulaim, ada tak makan yang boleh kita bagi sedikit dekat Nabi? Kali dia nampak tak makan dua tiga hari dah apa. Ummu Sulaim kata lam yabqa lana ida akrasan min sya'ir. Kan tak kuah apa-apa di dalam yang tidak ada banyak kerak-kerak daripada syair itu dalam tepung gandum. Ha, tak apa lah kerak pun kerak lah. Membuat lah kalau perlu bagi roti tak apa lah. Sebab Nabi kita amat apa, amat kesian. Itu saya buat roti itu. Dapat dua biji. Nak masak roti itu maka saya tak apa-apa. Betul tak? Kalau pergi bisik dengan Nabi. Bisik dengan Nabi. Makan ada sedikit. Dia roti lah sekejap. Dan sekejap kita mari makan. Lepas baca membaik. So Abu Talhah nak pergi dekat Nabi itu bukan senang. Wah ramai dia tunggu dia pun tahu lah. Dia tahu orang yang boleh dekat dengan Nabi adalah Usama bin Zaid. Dia dah dekat dengan Usama.
sama peluk dekat Nabi, dia buat dengan botol lekat, botol bisik kan. Itu sama, kalau pergi bisik dekat Nabi, kata umur syarat, buat makanan sedikit, pergilah dia makan. Itu sama, masuk tengah lama itu malam, bayangkan dia tak di belakang dekat Nabi, jauh lagi dengan Nabi, dia bertanya dia, itu sama. Kamu dihantar oleh Abu Talha buat dengan aku. Jauh dia. Apa asa kailah dia Abu Talha? Abu Talha aku buat dengan aku. Kalau mana? Saya. Apa asa kailah dia tangan? Dia ajak makan lah. Jauh dia. Kalau mana? Ya, dia ajak. Dia ajak kita makan. Ya, secara muslimin, wahai tuan-tuan sekalian, Abu Talha pergi ke makan itu di rumah dia makan. Sebuah masjid. Abu Talha dengar begitu lari ni. Tak cukup tanya lagi. Alah kena ya Abu Talha mampu tidak mampu. Nabi panggil sebuah masjid. Muslimah. Muslim kata, siapa yang menjemput sebuah masjid? Kamu kata Nabi. Aku bisik dekat Usamah dia. Dia yang, kalau Nabi yang jemput 10 masjid boleh. Pergi ke semua. Kata Nabi, ini ada dalam kitab Mu'jizatul Ta'am yang berkasih. 10 orang masuk makan, 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 habis ke masjid makan. Tapi roti yang dua hari tadi itu tak habis-habis sampai akhir sekali dah. Nabi tanya Ibu Syulai. Dia ke Ibu Syulai. Abah kaya syari. Lepasuk ma'am. Apa hati ayah. Kalau baki lagi dah roti. Kalau baki lagi dah roti. Sahabat makan ke semua. Ada baki kata ada. Aku tidak makan berapa makan. Empat hari. Sahabat ke semua kenyam. Nabi baru nak makan. Waktu kena. Baru nak kenyam. Itu sabit dalam hadis. Perlu ada. Macam mana sabit juga cerita Jabir bin Abdullah dalam peperangan Khandaq. Tengah-tengah tapi dua minggu orang Jepang kandang berlaku itu satu hari dia tengah sahabat-sahabat semua duduk dengan keadaan kelaparan begitu Jabir bin Abdullah lalu balik rumah dia tanya apa ada makanan ada sikit makanan maka Jabir datang jumpa dengan Nabi sikit juga isteri aku sediakan makanan makanan apa ya rujak ada ayam seko jumpa Nabi. Nabi terus bangun jumpa ke semua para sahabat. Bawa Jabir. Jabir lari balik. Dia kata, Jaish kulluhum yakul. Seluruh tentera kuat Islam akan datang untuk kita makan. Akhir datang makan. Saya kuat ayah. Cukup untuk satu batalion. Dan Nabi makan yang terakhir sekali dapat makan. So, inilah yang kita katakan hidup dengan Nabi di kalangan para sahabat. Dan hidup sampai ke dalam kita dengan kenatan yang sedemikian. Yang kekurangan kepada kita keyakinan. Menebak itu semua. Innama ala rahmatun mu'da. Aku ini adalah rahmat Allah yang dihadirkan kepada kamu. Maka terima ajar itu untuk kebaikan manusia dunia. Sampai kepada akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan kita insyaAllah ta'ala. Dan memaafkan saya kerana saya sikit. Kita akan berkata menuju angkat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala hajat kita saat daulah ta'ala kunan. Di akhir majlis ilmu pada malam ini. Dengan Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه وإياكم نقمه وكافئه مزيدا
Ya Allah, ya Allah, banyaklah hamba kami yang berbuat kerim agung sukanya. Allah menghendaki kami, ya Allah, wa abnau kami dikaya rahman. Nawasina biyamika, ma'adhim bina hukmuka abdun bina padaraka. Nasyarakat Allahumma ya Allah, bikul ismin huwa laka samayta bihi nafsaka. Aw anlam tahu alam al-khalqika, aw tata alam al-ghaiba indaka ya Allah. Anta tukun as-sihhata wa as-salamata wa al-afiyah. Uzukun as-sihhata wa as-salamata wa al-afiyah. Wal-mu'afata da'imata tuddini wa dunia wa al-akhirah. Allahumma ya Allah, aafina min kulli bala'i dunia wa adabil akhirah wa syarri dunia wa syarri akhirah bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, masyfi maridana wa shahhih ajsadana wa shaddid syarra a'da'ina wa ansurna 'ala man 'adana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa 'alaniyatana فاقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا يا الله فاقضي حوائجنا فاقضي حوائجنا فاقضي حوائجنا حقق رجاءنا يا كريم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا حول ولا قوة الا بك يا الله. حول احوالنا الى احسن الاحوال. حول احوال المسلمين يا الله يا ارحم الراحمين يا كريم برحمتك يا ارحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا أرحم الراحمين. ارحمنا جميعا ترك المعاصي أبدا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا دعاءنا واشف مرضانا وحقق رجاءنا واقض حوائجنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواتهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها ترى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.